Katakan bagaimana pencaturan setiap jurulatih meletakkan pelari-pelari anchor mereka, sama ada berada di selaku pelari yang kedua ataupun keempat. Kerana itulah dua pelari yang terbaik yang akan ditempatkan bagi acara ini, yang bakal mengambil bagian dalam acara relay 4 kali 100 meter bagi acara 4 kali 100 meter. Biarpun Azrin Nabila percaya membuat rekod kejohanan acara 100 meter sebelum ini, tetapi pilihan masih lagi untuk Perak. Begitu juga dengan Sabah yang dijangka apabila dua pelumba mereka, pelari mereka memenangi pingat emas, pingat Perak dan juga pingat gangsa dalam acara 100 meter wanita akhir. Chelsea dan juga Ikma Syafira Duris. Perak, tuan-tuan dan puan-puan, juara bertahan. Kelihatan di sana isyarat sudah diberikan. Jadi bendera putih telah pun dinaikkan bermakna. Kita perkenalkan kuadrat yang akan mengambil bahagian. Semua aspek teknikal telah pun bersedia. Di lorong ketiga, kuadrat dengan mengenakan bib K adalah kuadrat. Jadi Kedah yang akan berlari di lorong yang ketiga. Di lorong keempat dengan mengenakan bib berhuruf A adalah kuadrat mewakili negeri Perak. Manakala tuan rumah Perak di lorong keempat, pastinya mereka mengharapkan huruf Q adalah kuadrat dari Sarawak. Kejayaan dua tahun lalu mampu dipertahankan, tetapi Sarawak di lorong keenam dengan mengenakan bib berhuruf tidak boleh dipandang ringan. Kuadrat dari Johor. Johor di lorong yang keenam berhuruf T adalah kuadrat dari Terengganu. Sambil Terengganu di lorong ketujuh. Dan di lorong Ratu Sukma Azrin Nabila mengharapkan rakan-rakannya lain, tetapi perhatian Sabah antara calon pilihan. Perhatikan bagaimana 819 ialah Chelsea Evali Populus yang menangi Perak dalam acara 100 meter wanita. Tapi kali ini letakkan sebagai pelari yang pertama.
Jarang sekali pelari terbaik diletakkan untuk mengambil selekoh, tapi mungkin ini pendekatan baru yang cuba dilakukan oleh Sabah untuk mendahului dari awal. Apapun kita nantikan, 4 kali 100 meter wanita akhir. Perak juara bertahan. Mampukah mereka mempertahankan pingat emas Sukma Sarawak edisi ke-18? Jabaran pertukaran baton adalah sesuatu yang cukup kritikal dan diberikan penekanan. Mereka bermula sekarang ini. Perhatikan bagaimana nombor ke-8 agak sedikit di depan. Chelsea mendahului dengan pecutan yang cukup baik untuk menyerahkan baton yang kedua kepada pelari kedua mereka. Perhatikan Sabah terlebih dahulu dengan pertukaran baton yang cukup baik. Begitu juga dengan Terengganu yang berada di lorong sebelahnya, yang turut memberikan cabaran sekarang ini. Terengganu dan juga Sabah di tempat yang pertama dan kedua. Tapi perhatikan bagaimana pelumba dari pasukan Perak sekarang ini agak sedikit ketinggalan. Sabah di tempat yang pertama, diikuti Terengganu di tangga yang kedua ketika ini. Untuk 4 kali 100 meter, pelari yang ketiga sebelum penyerahan, Terengganu di depan sekarang ini untuk mendahului. Bagaimana Terengganu? Pastinya dengan Azri Nabila, Terengganu sememangnya memiliki kelebihan dan terus memecut. Perhatikan bagaimana jarak yang ditinggalkan untuk Terengganu memenai pingat emas dalam acara ini. 46.99 saat catatan yang mereka lakukan. Jadi gagal untuk membaru rekod 46.43. Namun begitu, Terengganu memenangi pingat emas dalam acara 4 kali 100 meter wanita akhir. Dari kesudahan dengan Sabah yang suatu ketika berada sedikit di depan, tetapi pelari kedua Terengganu berjaya memberikan saingan. Jadi tahniah untuk Terengganu, begitu juga dengan kuartet dari Sabah yang memberikan cabaran di peringkat awal. Kita melihat bagaimana Chelsea berjaya untuk meninggalkan lane pelumba selaku pelari pertama sebelum penyerahan battle kedua yang begitu baik untuk kuartet Sabah. Dan di sinilah bagaimana Terengganu berjaya untuk memintas dengan pelari ketiga mereka sebelum penyerahan untuk final yang memperlihatkan keunggulan yang dipamerkan oleh pelari-pelari Terengganu. Gagal dicabar sama sekali untuk mereka terus meninggalkan pencabar-pencabar lain di tempat yang pertama. Manakala di lorong yang ketiga Kedah di tempat yang ketiga, jadi Perak gagal untuk berada meraih sebarang pingat selaku juara bertahan. Jadi Terengganu, Sabah dan juga Kedah masing-masing memenangi pingat emas Perak dan Gangsa bagi acara akhir ini. Jadi itulah kita melihat kekuatan kuartet dari Terengganu. Catatan masa rasmi 47.01 saat yang berjaya mereka lakukan untuk meraih pingat emas. Jadi itulah kesudahan Sabah diletakkan antara calon ataupun kuartet pilihan. Berjaya juga untuk terus mempertingkatkan cabaran mereka. Jadi 47.51 pingat Perak untuk Sabah. Kedah di tangga ketiga pingat Gangsa 48.74, manakala Perak pula penyarang juara menamatkan aksi di tempat keempat dengan 48.86, diikuti Johor dan juga Sarawak.